الصلاة على النبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله <الحمد> على <للعالمين> نعمة الإيمان والإسلام وكفى <كفربيا> بها من نعمة الحمد لله الذي جعلنا من امه النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمد عبد ورسول الله نبي اللهم صل وسلم وبارك وعظيم وكرم ومجد على حبيبنا وشافينا وقرط عيننا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه أما بعد الحمد لله رب العالمين الحمد لله تصنيمة نعمات نعمات الاسلام كتا nikmat sakit mau sholawat sarang-sarang mugi-mugi semua faedai barokai sholawat yang kita baca bisa khusus kepada kita menjadikan kita min ahlil ilmi wa ahlil khair dan orang-orang di sekitar kita juga dan mudah-mudahan barokai sholawat kehidupan kita diberi kemudahan oleh Allah dalam hal pandemi ini mugi-mugi segera berakhir Bismillahirrahmanirrahim. Ubabul uh, hadis okay. Sama ke okay, bab as fi fadilatil tentang fadilah wudhu. Okay. Pas dengan bab mukadim al hadramiyah kemarin membahas tentang fikih wudhu. Okay. tentang fadilah wudhu. Hadis-hadis okay. yang menerangkan tentang keutamaan wudhu. Okay. Dalam satu hadis Nabi beliau menyatakan man tawaddo'a li sholah fa ahsanal wudhu' thumma qama ila sholah fa innahu yakhruju min khati'ati ka yaumi waladatu ummuh man tawaddo'a barang siapa yang berwudhu untuk sholat kemudian fa ahsanal wudhu' dia niki menyempurnakan wudhunya dalam artian dia niki e, menyempurnakan wudhu dengan baik melakukan sunnah-sunnahnya kemudian meratakan seluruh anggota yang wajib dibasuh dan tiga kali kan seperti kemarin kemudian ditambah dengan doanya juga niku dia akan yakhruju min akan keluar dari kesalahan kesalahannya <coughs> seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya niki dalam artian dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berwudu bukan dosa besar kalau dosa besar niki boto untuk istighfar, foto untuk taubat. <tuh> Tapi kalau dosa kecil, katakanlah kita ini kan manusia, al insan, mahalun wal khoto. Manusia ini tempat luput, tempat lupa. Otomatis setiap kehidupannya, sehari harinya, niki pasti pernah melakukan kesalahan. Baik kesalahan kita sengaja ataupun tidak disengaja. Baik kesalahan itu secara zohir ataupun mungkin secara batin kita. <tuh> Kita melakukan kemaksiatan, baik di hadapan orang banyak ataupun kita sembuh-sembunyi, atau anggota badan kita ini yang bermaksiat, ataupun hati kita, pikiran kita yang bermaksiat kepada Allah. Kan, itu sesuatu yang pasti dan umumnya dilakukan oleh seseorang, dan Allah sudah memberikan beberapa ibadah. Ibadah tersebut, Niki, sebagai kafaroh sebagai pelebur dari kesalahan-kesalahan kecil kita salah satunya adalah al wudhu ketika kita niki berwudhu dengan sempurna ya otomatis dosa-dosa kita akan berguguran dalam hadis lain niku seperti kama tahatat hadis syajarong ida tawadu al abdu tahatat an hudunubu kama tahata waraku hadis syajarong ketika ada seorang hamba niki berwudhu maka dosa-dosanya akan rontok akan berguguran sebagaimana bergugurnya daun dari pohon ini kata Rasulullah sallallahu gitu. Alaihi Wasallam dalam riwayat lain idha tawaddo al abdul muslim awil mu'min fagho salawajhu khoro jamin wajikulu khotiatin nadhoro ilaiha bi'aynihi ma'al ma' au ma'a qatril ma', ma jika ada seorang hamba yang muslim atau mu'min dia berwudhu dia membasuh mukanya maka akan keluar dari wajahnya setiap kesalahan yang dia gunakan wajah tersebut untuk bermaksiat. Yang kita gunakan wajah untuk bermaksiat umumnya adalah mata. Mata kita ini eh, sering kita pergunakan untuk kemaksiatan. Mata. Niku karena kehidupan kita nggak mungkin kan isolasi mandiri di rumah terus, ini. pasti keluar dari rumah. Ini ketika keluar dari rumah niko otomatis kadang-kadang mata kita ini melihat kemaksiatan kadang mungkin melihat orang lain dolim kepada orang lain tanpa kita berusaha untuk mencegahnya ini kan juga bentuk nopo kemaksiatan yang paling mudah mungkin kita melihat isi dalam rumah orang lain tanpa izin menek wet tapi tujuannya untuk dalam rumah seseorang yang seharusnya bukan hak kita untuk melihatnya, semisal. Ini kan juga suatu kemaksiatan, <tuh> ataupun mungkin kita-kita masih punya orang tua, masih muda-muda, mantun di Senen, sampai Bapak, eh, Moron, delok Nang, Bapak, eh, melotot, titik, misalkan, itu kan juga bentuk kemaksiatan, ataupun hidung kita, hidung ini pada dasarnya nggak masuk wajah. <tuh> ini ku sering mungkin kita pergunakan untuk mencari bau yang seharusnya tidak kita cium bau tersebut nge. golek nang embong katakanlah wong lanang lo nge. seneng golek ambune wong wedok sing enak enak lo mak golek tujuannya untuk semacam niku ini kan juga bentuk kemaksiatan gitu. <tuh> ataupun seandainya kita niki berjalan kemudian sepedaan wonten gitu. nambuwe arewet wedok ayu bisa nggih ambune lumayan enak gaya. bisa dikatakan maksiat ketika kita ambune diikuti terus sampai seterusnya semisal gaya. ini kan juga bentuk kemaksiatan hal-hal tersebut bisa gugur dosanya nanti dengan berwudhu ketika kita membasuh muka gaya. atau dosanya gugur ini ketika terbasuhnya muka ataupun ketika tetesan terakhir dari muka kita ini terjatuh. Faidah kusalayadi khorojamin yadai kulla khotiatin batoshadha yadahu maal maau maakhiri Ketika dia ini membasuh kedua tangannya pun, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya akan berguguran juga. Pemenang zaman saat ini, zaman ini jempol, senengan ini ngetik sesuatu, kali HP tok, meskipun tangan kita ini tidak dipakai untuk memukul seseorang buatan lambe ini kita tidak dipakai untuk miswi wong tapi ketika dengan tangan kan bisa miso teng tiang langsung menghina ngirim sesuatu ke orang ya yang sesuatu tersebut niku seharusnya tidak patut untuk kita ucapkan kata-kata yang sangat-sangat kotor sangat-sangat jorok misal tapi kita gunakan kedua tangan kita kan ini juga sudah bermaksiat <tuh> Niku pun akan ketika maksiat tersebut maksiat yang kecil dosa kecil maka dosa tersebut akan gugur dengan gitu ya dengan kita membasuh uh, tangan kita ketika wudhu Faida ghasala rijlaihi kharaja min rijlaihi kullu gitu. khati'atin <tuh> mashad ha rijlahu ma'al ma'a au ma'a akhir qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minadh-dhunub. Ketika dia membasuh kedua kakinya pun, gitu kaki tersebut dilangkahkan untuk apa? Apakah kaki tersebut dilangkahkan untuk taat kepada Allah atau dilangkahkan untuk maksiat kepada Allah? <tuh> langkah kaki kita ada orang niki maksiat kepingin deng diskotik langkah kaki setiap langkah kaki pasti akan ditulis sebuah kesalahan tapi ketika langkah kaki kita gunakan untuk suatu kebaikan setiap langkahnya pasti ditulis baik setiap langkah lho nggih gitu. dengan nang masjid mriki katene salat nentok pun nggih gitu. setiap langkah kita pasti terhitung pahala makanya nggih gitu, Rasulullah gitu, ketika salat Id niku beliau berangkat niku melalui satu jalan yang menurut kau yang sae gitu, beliau menur melalui jalan yang lebih panjang karena ini jarak langkah dari rumah ke masjid niki lebih jauh bayangkan loh ya Rasulullah teng Madinah Madinah tidak besar Suruh ukuran kecil kan kota zaman dahulu juga nggih sak besar besarnya ya tetap ketika kumpulan orang nggih rotok cilik lah nggih niku beliau berjalan mencari jalan yang lebih jauh ketika pulang berjalan yang lebih pendek karena pada dasarnya ketika berangkat untuk melakukan ibadah ini kan tujuannya ibadah tujuannya yang tujuan yang lebih utama tapi ketika pulang ke rumah ini kan tujuannya memang masih dianggap ibadah tapi tujuannya kan sudah berubah nonton dong dengan kepinang masjid tujuan nih meneng di masjid boten mikir sing di omah tidak memikirkan nopole arek nom gak mikir HP dek nomawes gimana ditekak disek nggih. kami mikir niku nggih. ono PR GW air disek, sholat disek nggih. kan gak memikirkan sesuatu, tujuannya untuk ibadah. Tapi ketika dari masjid pulang ke rumah mikirin pun rodok lain, nonton lu, nggo aku nangoma tak main coc, coc ya nggo nang omah tak ngelakukan iki gitu, nang omah tak tulina niki dan lain sebagainya kan sudah tujuan lain <tuh> jadi Nabi mencari pahala yang lebih besar ketika berangkat karena niatnya juga lebih besar <tuh> yang cedok masjid muter di lewat gang mereka nang kali lor terus muter semisal loh gitu. coro pahala bisa lebih besar <tuh> atau lewat selatan gitu. nang teng pergu mereka gitu. Karena tadi setiap langkah kaki kita ketika melakukan kesalahan akan dicatat sebagai dosa. Ketika kita menuju menuju maksiat loh nggih, menuju tempat ataupun tujuan kita adalah bermaksiat di tempat tersebut nggih. Niku tercatat dosa dan ketika dosa tersebut adalah dosa kecil, langkah kaki kita ini digunakan untuk menuju dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau untuk menuju melakukan dosa besar, malah semisal ada orang niki langkah kaki dari rumah kepingin nang dokon dokon seher nih kan dosa besar setiap langkah kakinya nggih dosa besar kalau semacam niku nggih gak kira gugur dengan wudu saja dia harus tobat di tengah jalan harus dihentikan wis gak sida nang dukun tak mulai nang omah apa aku dua Quran kok nang dukun mending maca Quran nggih ati sing sumpek cek tenang semisal <tuh> daripada nang Nah, kan bisa ditobati ketika dosa besar semacam ini tidak bisa digugurkan dengan hanya berwudu harus tobat dengan dia menghentikan perbuatannya istighfar kepada Allah menyengaja azam berniat tidak akan mengulangi hal tersebut tapi kalau dosa besar umumnya kadang-kadang tidak kita sadari hal tersebut adalah suatu dosa. Diceluk wong tua nih, misalkan nih, arek kita kita yang masih muda diceluk, ditimbali nih, dipanggil orang tuanya. Kita masih tidak ada kegiatan apapun. Semisal nih, tidak ada kegiatan apapun yang kita lakukan. Dipanggil orang tuanya, tapi pikiran kita, lapo sih tak naik di kerungu padahal kupingnya ini kerungu tapi golek jalan lain untuk lari dari panggilan orang tua. Semisal nih gitu. Pada dasarnya hal semacam itu kan gitu termasuk dosa, ngoten gitu. lho. dicelok nggih gitu. jawab, nggih Pak, tak dolen dhisik melayu misalkan lho nggih. Gitu. Niku sik mending daripada moro-moro melayu, ngoten lho gitu. nah, Karena kita sebagai anak pun nggih dituntut bukan dituntut nge. memang tanggung jawab kita Orang tua kita niki berbuat baik kepada kita nge. kita pun harus membalas. Meskipun balasan kita nge, tidak mungkin bisa memenuhi kebaikan orang tua nge, <coughs> kepada kita. ini <coughs> contoh nge, langkah yang kita gunakan untuk e, bermaksiat. <coughs> contoh maksiat yang lain nggih. misalkan ada orang mau mencuri nge, dari rumah wis tujuane kepingin jopok barangnya wong kepingin uh, nopo jopok watu gai, nyawat pencite tonggo gai, semisal itu kan juga langkah yang uh, niat yang salah nonton daripada jopok langsung tanpa izin mending didok dok izin nang tiangnya ya pencite oleh umumit tonggo dewe pasti oleh daripada kita ambil tanpa izin Niku bentuk kemaksiatan hal-hal tersebut bisa gugur, tentu loh. Ketika dosa tersebut dosa kecil, bisa gugur dengan kita melakukan wudhu. utamanya dengan melakukan wudhu yang sempurna, seperti dalam pelajaran yang kemarin. kita akan membahas tentang wudhu yang sempurna, bagaimana kita bisa lebih bercahaya di akhirat gitu. tubuh kita nge. Gitu. oleh Allah bisa diberi nikmat yang lebih gitu. lebih bercahaya daripada orang lain dengan kita memperpanjang memperlebar area wuduk kita wajah kita perpanjang kita perlebar sampai ke leher gitu. kita basuh sampai ke pinggir leher ini gitu. kemudian tangan nge. Gitu. Niki kita basuh sampai ketiak niki gitu kemudian kaki atau rambut kita usap secara menyeluruh okay, secara merata ataupun kaki kita basuh mulai ujung jari sampai lutut okay, batasannya sampai lutut kemarin ini kan akan mendapat fadilah di hari kiamat gih. Okay. ini dalam hadis nabi inna ummati yaktu na yawmal qiyamah hurran muhajjalin sesungguhnya umatku mereka akan datang di hari kiamat hurran muhajjalin hurran muhajjalin niki pada dasarnya istilah untuk hewan kuda kuda yang nopo kepalae atau di anu ini ada putih putih ini kakinya juga putih jadi kelihatan api eh kemudian dipakai istilah untuk huron muhajalin orang yang berwudhu dalam artian ketika nanti di hari kiamat maka tangan anggota badan yang digunakan untuk wudhu akan bercahaya gak otomatis ketika cahaya kan gak, gak kira panas cahaya di surga kan nonton geni adanya gak padang padang ini kan cahaya niku bekas nabi aminkum ayuti faliyaf'al siapa yang mampu untuk memperpanjang basuhan anggotanya cahayanya di akhirat nanti lakukanlah di akhirat di dunia pun ketika kita sering wudhu wajah kita umumnya lebih seger lebih bersih juga dibanding orang yang jarang wudhu dalam hadis lain Allah ini ala ala ma wa yarfau bi darajat qalu Rasulullah. Rasulullah niki pernah menanyai sahabat, "Apakah kalian mau hukum, Apakah kalian mau aku tunjukkan amal, suatu amal yang yamhullahu bil Bisa Allah niki melebur dengan amal tersebut kesalahan-kesalahan. Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan tersebut." dan wa yarfau bi Allah akan mengangkat derajat orang yang melakukan hal tersebut. <tuh> Sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Nggih, ya Rasulullah. Nabi, "Isbahul wudu alal makarih." Menyempurnakan wudu ketika alal makarih, melalui ataupun atas hal-hal yang tidak disukai. Kadang-kadang di -kadang, musim koyo ngeten jam tiga, semisal jenengan tangi jam telu ataupun soboh adem-ademe kadang-kadang ini kan sesuatu yang tidak disukai oleh diri kita. Nafsu kita nih, keping ini, ini anget, sehingga ada penghangat air nggak langsung diurup no, ngotenu. Tapi leh sehingga tuwe, ganjaran ini, ini lebih gede sehingga tuwe, ngotenu. Karena tiro saya wudhu nabi wau isbagul alal makari berwudhu ketika dirinya niki tidak menyukai hal tersebut. Cuaca dingin kena air wudhu, air dek singosari niki lebih pak lebih dingin daripada air teng suruhan, Ketika digunakan untuk wudu kan otomatis wadem kabeh, nanten lho Ini kan sesuatu yang meskipun sangat-sangat dingin dia tetap melaksanakan wudu. Niku hal tersebut niki akan menghapuskan kesalahan-kesalahan Meskipun dingin dia tetap wudu tidak meninggalkan kewajibannya untuk melaksanakan sholat nonton dong ya dan juga tirosin nabi bukan hanya wudhu tapi wanti dhorus sholah ba'da sholat kumur ribat menanti sholat yang satu untuk menuju sholat berikutnya nah, tirosin nabi kumur ribat itu adalah ribat ribat niki bukan pondok ya tapi ribat niki nyambung sesuatu yang berkesinambungan pahalai bisa besar gitu. dengan ngentosi sholat maghrib teng masjid niki iktikaf, merek nih uh, niku tambah fadilah gede gitu. niki menanti tok lho nggih <tuh> gitu. dengan mantun salat maghrib meneng wis gak maca napa-napa katakanlah nggih wiritan nggih gak nggih pokok gak nyekel HP tapi lho nggih gak wiritan nggih gitu. gak, gak, gak lapo-lapo wis nge. meneng ngeten tok nggih gitu. jam kapan isya kapan isya ngoten tok semisal lho gitu. itu pun dirasi nabi fadzalikum ribat niku dianggap nge. Masih dalam kondisi dia sholat. Inti <tion> darus sholat niku orang tersebut masih dianggap dia melakukan sholat meskipun buatan sholat ngoten loh nih ini ngoten dok mengenteni imamnya teko nih mengenteni ngeten pokok masih ada di tempat sholat nih menunggu entah di masjid entah semisal ada orang niki sholatnya di rumah menunggu anggota keluarga lain untuk datang tapi mengenteni dengan catatan tadi boten tulinan sing aneh-aneh pokoknya menunggu sholat niku antum fis sholat apa masih dalam dianggap dalam sholat niku pun salah satu yang bisa mengangkat derajat kita di akhirat nanti yang bisa melebur dosa-dosa kita perlu kita ingat dosa kita niki sangat banyak pun. dan amal kebaikan kita kadang-kadang sedih -kadang, mungkin kita anggap ya wes wakeh gitu. aku sholat peng limo gitu. sholat aku ku wes saulan tak hitung itu sak juta gitu. mungkin posoku saulan iso peng piro senen peng telu sakit peng enam gitu. atau delapan kali semisal gitu. wes dianggap kata padahal pada dasarnya gitu, belum banyak tentu <coughs> pada dasarnya gitu. <coughs> Karena kesalahan kita begitu banyak, gaya. Salah satu caranya, gih, al wudu. Nonton hadis yang pertama atau yang kedua, gih. Al wudu syatrul iman. Wudu niku sebagian dari iman. Gaya. Hadis berikutnya, gih. Al wudu syatrul iman. Dalam riwayat lain, at at tuhuru syatrul iman. Gaya. Kebersihan sebagian dari iman. Tamel moto, gaya. Beberapa orang biasanya moto teng sekolahan, teng dalan, tentang empong, tapi kalau dari sisi hadis atau huruminal iman kebersihan sebagian dari iman itu yang dimaksud adalah kebersihan kita untuk berwudhu ataupun mandi, mandi yang wajib. Karena iman itu kan kita melaksanakan perintah Allah. Salah satu yang terbesar itu adalah sholat. Sholat tidak bisa dilaksanakan kecuali melakukan wudhu. Jadi al wuduk syatrul iman, kebersihan sebagian daripada iman. Niku yang dimaksud adalah wuduknya itu adalah sebagian dari keimanan. Oke, meskipun dalam hal kebersihan, minal iman, kebersihan hati yang lebih diutamakan, bukan hanya kebersihan pakaian. Kebersihan pakaian, kebersihan, pakaian, kebersihan diri, mawon, orang-orang yang oleh Allah tidak diberi hidayah, kadang-kadang. bersine saged polpolan apa meneh zaman PPKM niki zaman corona iso mak isolasi mandiri juga nggih bersine sangat bersih sedia alkohol teng griya hand sanitizer wonten sabune ana sing liyan-liyane kate mbuh omah kudu disemprot disik nggih wis kumane pun nggih <tuh> bisa dalam artian semacam niku. Tapi kalau dari sisi hadis nggih yang dimaksud oleh Rasulullah adalah kebersihan adalah berwudu nggih. Berwudu niku sebagian daripada iman nggih. Makanya beberapa a imah kita niku mereka tidak meninggalkan wudu. Mereka niki ketika batal langsung wudu ngoten sulit untuk kita. Tapi fadilahnya nggih besar salah satu yang bisa uh, nopo kita andalkan, ]nisalahan. yang diandalkan untuk agar kita kita memperoleh husnul khotimah kan, gak? Daimul untuk nih, mem nopo berkesinambungan dalam untuk terus menerus punya untuk ketika batal nih langsung untuk nonton dong beberapa imam kita nih imam-imam kita niku kadang-kadang mereka niki Wudhu E mulai sholat subuh tiga wudhu sampai boten wudhu wudhu maksudnya nggih, batal sampai sholat asar nggih. Wonten sing sholat subuh wudhu E mulai isya berarti gak turu sampai sholat subuh. ku karena mereka pun juga menjaga wudhunya. Kita kita kan gitu button gitu. Oppo menilai ademnya ngeten Mari wudhu mangani wake terus ngentut. <tuh> kata wudhu meneh wadem gak sih tois dan wudhu nih kok nggih, wow fadilai besar termasuk ketika nopo uh, kita akan tidur ngatain dong ketika kita akan tidur memiliki mana ma'ala wudhuin fa'adrokaul maut fitil kalailah bahwa indallahi syahidun barang siapa yang tidur memiliki wuduk kemudian dia mati pada malam itu juga maka indallahi syahidun termasuk orang yang baik termasuk orang yang uh, nopo, syahid tapi bukan syahid syaitan seperti nopo. nah, dalam hadis yang lain yang yang hadis riwayat, riwayat Imam Ibn Hibban man bata tahiron bata fi syarihi malakun falayastaiqidu illa fulan fa innahu bata Siapapun orang yang semalam ataupun tidur dalam kondisi dia niki suci maka akan ada di sampingnya ya di dekatnya niki akan ditemani oleh malaikat tujuan malaikat yang satu tadi niku dia menunggu orang yang tidur tadi niki bangun kemudian dia akan mendoakan orang tersebut. Malaikat dongoi Allah maufir di abdika fulan. Ya Allah ampunilah hambamu si fulan ini. Karena si fulan ini tidur dalam kondisi bersuci. Dalam kondisi dia punya wudhu. Kan gak Ageng fadilai. Jadi dari sisi hadis niki faedah wudhu sebelum tidur niku bisa menjauhkan kita dari kecelakaan setan. Nonton Seandainya kita mati, nonton Seandainya kita mati, maka kita nggih mati dalam kondisi yang suci, yang baik. berapa banyak tetangga kita mungkin di sini nggih. Niku jenengan tangket nang cerita-cerita ya kadang mereka saat derengi meninggal di kasure, mereka nih uduk rumien. Mari uduk siap-siap kata sholat subuh atau sholat tahajud, ambek ibu edi wonten wonten, karena wudhu mati nengi, say, insya Allah lek wudhu niku mati nengi, mati say, jampi ten mawon hari apapun, ngoten loh nengi, niku kalau dia punya wudhu nengi, niku termasuk, insya Allah ngoten loh termasuk mati yang baik nengi. <tuh> Dalam hadis lain, nuk idha atai tamat syakka mu ta'wati an wudhu akaliswala sumat to'jala shikikal aiman nengi. Ini perintah Nabi. Kalau kamu mau tidur, wudhu seperti wudhu sholat. Kemudian tidurlah, nopoh di atas lambung yang sebelah kanan. Bagian kanan kita ditarahkan di kasure. Sunnah juga kita tidurkan menghadap kiblat. Kemudian faedah wudhu yang kedua membuat semangat. Semangat untuk kita karena ketika kita kepingin bangun subuh ini, ku umumnya sebelum tidur kan dianjurkan melakukan kebaikan, gitu. termasuk mungkin kita sholat witir, gitu. kita sholat kalau sholat witirnya awal, gitu. ataupun sholat sunnah Isya, gitu. atau sholat sunnah yang lain. Kemudian, ketika sebelum tidur, kita sunnah untuk tidak berbicara dunia. Gitu. Ini, ku seandainya kita lakukan, ini akan mempermudah kita untuk bangun saat turunnya subuh, bahkan, gitu. atau bahkan bangun subuh, misalnya. Gitu termasuk ketika kita berwudhu itu salah satu yang membuat kita menjadi semangat tidur dalam kondisi berwudhu akan membuat kita tidak akan kehilangan sholat subuh minimal ngoten nggih. Mboten molor salat subuh sampai jam 6, jam 7 kait salat subuh. Insyaallah Allah wudu sebelum tidur akan bangun sebelum Nopo, habis waktu subuh Niku minimal loh gitu. <tuh> Hati selain kan al buduk silahul mukmin, gitu. ini niku pedangi orang mukmin, gitu. Pedang lawan setan, melawan males, gitu. Melawan marah juga. Jangan lek ngamuk di Rasul Nabi, tiga ken. soale soalnya e, marah, niku gangguannya setan, setan teko geni dilawan kali banyu, Otenung, gitu. Dengan kita berwudu. <tuh> seperti napa wonten cerita kaya Imam Junet Al-Baghdadi nggih pun sudah sering uh, kita dengar nge, Beliau niki pernah faedah wudu, untuk beliau tapi ini bisa menyembuhkan uh, mata beliau yang pada saat niku sakit. Nge. Beliau niki matane napa istilah beleken noton lho nggih, metu pakai beleke sehingga mata apa, melihatannya ini kita terganggu. Nang dokter, kali dokter itu ngomong, oh wudhu, mau tomu oleh kena banyu, oleh like, kena banyu tambah parah. -tang -tang. Ini cuma untuk kita kita nggih, ojo langsung ditiru. Niki Imam Al Junet. Niki kenapa kok beliau mempunyai keutamaan kok ingat nggih? Karena sebelumnya beliau niki rajin wudhu eh, nggak nggih. Beliau niki mboten melepaskan wudhu, jadi ketika beliau sakit mata kali dokter gak oleh wudhu malah oleh beliau niki tiga wudhu nonton lagi malah tidak mel wudhu ketika dibuat wudhu beliau tertidur beliau mendengar ada yang ada suara tapi gak wonten rupanya nengi ke hati beliau nengi tarokal junet ainau firidoya si junet niki imam al junet nengi beliau meninggalkan matanya merelakan matanya tapi untuk menuju ridhoku untuk menuju ridho maksudnya wuduknya Imam Junaid ini untuk ngolek ridho Allah soalnya wis istiqomah wuduk falau bamini al azm ajabtu seandainya ada orang sing ahli jahannam pasti malbun rokok tapi azamnya kuat pasti akan diijabai oleh Allah dengan wuduk tadi loh ketika Dokter datang kok delok kok waras ngoten lho kok iso waras cepat waras sih dokternya takon opo okay. apa sing kon lakoni okay. Ma alta nah, beliau mengatakan tawat doa sholat itu aku duduk terus sholat okay. aku duduk terus sholat okay. aku kan susah okay. maksudnya aku dalam kondisi diberi ujian oleh Allah diberi penyakit susah okay. mataku sedang sakit okay. jadi ku kembalikan penyakit tersebut okay. penyembuhan tersebut okay. kepada yang memberi kesembuhan sing hakiki yaitu Allah okay. Jadi digunakan untuk digunakan untuk sholat. Karena Tobi bipe wau niki asli neuwang ni nasoro, ngoten loh gitu. asli neuwang nasoro Gara-gara kerungu cerita Imam Junet sepanjang niku dia langsung beriman seketika itu juga. Tobi bipe wis iman dia langsung menyatakan, sing maras niku adalah Allah bukan makhluk, ngoten loh Yang menyembunyikan niku adalah Allah Hada ilajul kholik lal makhluk wa kuntu an armud wa kuntu an tabib <coughs> wa kuntu aku sing asline sing buta niki aku nggih sing lara mata iki aku karena mboten beriman sebelumnya mboten <coughs> lho aku nih sing asline wa kunta anta topib. engkau wahai imam junet niku adalah dokter yang menyembuhkanku dengan perilakumu dan ceritai wau niku seluruhnya adalah barokah wudu nggih semoga kita-kita nggih -kita, -kita di Indonesia apalagi yang musim dingin kayak ngeten nih tetap bisa menjaga wudhu kita dengan baik gitu, mungkin-mungkin ketika wudhu pun juga kita tidak tergesa-gesa sehingga ada sebagian anggota uh, tubuh kita yang tidak terkena air ketika wudhu gitu dan wudhu kita gitu mungkin-mungkin tadi gitu dosa-dosa kecil kita dihapuskan oleh Allah nggih dosa besar semoga kita bisa tobat darinya nggih dan mudah-mudahan lek tahu tau itu dosa gedhe muga-muga dijauhkan dari dosa-dosa tersebut nggih dan mungkin mugi barokah sholawat kita nggih kita di semuanya kita pada khususnya dan keluarga kita orang-orang di sekitar kita nggih sekitar masjid niki dan orang muslim umumnya nggih mungkin mugi diberi selalu sehat ya, fi ta'atillah wa rasulihi panjang umum kemudian orang yang meninggal di sekitar kita ya, semoga diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala gitu dan semoga musibah yang menimpa kita-kita kita, dimanapun kita berada muslimin dimanapun ya, khususnya tentang mereka Indonesia gara-gara pandemi misalnya harga sakit naik ada orang kesusahan semoga oleh Allah segera diakhiri, gitu. diberikan jalan yang terbaik yang mudah sehingga kita sakit ibadah pun dengan tenang gitu. menuju ridho ya Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> mungkin-mungkin masjid kita niki juga dan masjid-masjid yang lain gitu. masjidnya Allah, ditambah makmur dengan muslimin gitu. entah dengan pengajian, gitu. entah dengan sholat-sholatnya juga, Allahuakbar is sholat بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولقد قد أشرت لنعدي او أوصاف تحي القلوب دهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السراء قد علم هذه الصفات ربنا واحدا وإذا زجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي الله هنا متواصلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه

Ya Rabbana wajma'na wa ahibbana fi darikal firdausi ya rajwana ya rabbi wajma'na wa ahibbana fi darikal firdausi ya rajwana bil mustafa salli alaihi wa alihi ma taharrakat rihussaba aghzana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal al, al fatihah